Mangga Bakuan Tommy Breaker episode yang ke-27-nya dibuka dengan sebuah potongan palet cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama sebuah jalannya pertarungan yang kebetulan saat ini sedang dilakukan oleh Sakura Ruka. Sederhananya, tepat ketika Kanji Nakamura saat itu baru saja memperkenalkan dirinya, maka tiba-tiba saja dari arah belakang Kanji dan juga Shizuka, muncullah salah satu anggota berandalan lagi yang kebetulan pada saat itu masih bisa bangun. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Shizuka dengan niat untuk bisa menangkapnya dan juga langsung menyakitinya. Melihat semua itu di depan matanya, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada momen yang sama itu, Sakura pun akhirnya langsung melompat sambil menarik tubuh dari Kanji dan juga melemparnya menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian, Sakura pun segera mencoba untuk bisa mengalahkan orang itu dengan menggunakan kekuatan pukulannya. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat tepat ketika Sakura baru saja akan mendaratkan sebuah pukulannya itu menuju ke arah kepala dari berandalan tersebut, maka pada satu kesempatan ini, tiba-tiba saja tubuh dari berandalan itu seketika malah langsung menjadi tempat terlebih dulu menuju ke arah samping dari Sakura dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hingga dia pun baru bisa berhenti ketika tubuhnya sudah membentur sebuah tembok yang kebetulan pada saat itu ada di belakangnya. Di momen inilah, Sakura pun akhirnya baru sadar bahwa ternyata orang yang berhasil menendang tubuh dari berandalan itu tanpa bisa disadari oleh Sakura adalah seorang laki-laki dengan rambut panjang yang baru saja datang bersama dengan teman-temannya yang lain. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, orang yang baru saja datang ini akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kanji Nakamura. "Woi, sudah berapa kali dalam sebulan kami terus saja datang untuk bisa menyelamatkanmu dan juga menyelesaikan masalahmu. Lagi pula, kau ini harus bisa sedikit berhati-hati dan juga berhenti untuk berbuat ceroboh. Mengingat berandalan lemah itu hampir saja berhasil mengajar tubuhmu, jika anak itu sama sekali tidak bergerak untuk dapat mencoba menolongmu. Selain itu, kenapa dirimu tidak memberitahu kami lebih dulu? Jika dirimu ingin bertarung melawan para anggota dari geng berandalan itu. Karena ketika kami datang, yang tersisa justru hanyalah satu orang saja. Sehingga kami semua pun jadi tidak bisa ikut bersenang-senang juga." Nah, walaupun pada awalnya Sakura sempat curiga dan juga sempat menganggap bahwa para pasukan yang baru saja datang ini adalah para musuh baru mereka, tapi ternyata Kanji pun kini seketika langsung memotongnya dan juga langsung menjelaskan bahwa mulai dari sini Sakura tidak perlu khawatir lagi. Karena pada dasarnya mereka adalah teman dari Kanji sekaligus anggota geng dari Kanji. Tidak hanya itu, karena di dalam satu halaman yang sama ini, Kanji pun juga langsung menambahkan bahwa bukan dialah orang yang bisa mengalahkan para anggota berandalan itu, tapi Sakura dan juga teman-temannya yang mampu mengalahkan mereka semua dan juga berhasil menyelamatkan Shizuka. Mendengar ucapan itu dari Kanji Nakamura, pria yang baru datang ini akhirnya segera meminta maaf. Dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. "Hah? Kalau begitu, maka kamilah yang harus meminta maaf kepada kalian. Karena sepertinya, presiden dari kelompok kami ternyata justru malah menjadi beban bagi kalian." Di momen inilah, Suo, Nirei dan juga Sakura tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena mereka semua sama sekali tidak menyangka bahwa Kanji Nakamura ternyata adalah seorang presiden yang sangat disegani pada distrik hiburan malam ini. Nah, setelah identitas aslinya sudah diketahui, barulah mulai dari sana, Kanji Nakamura sekarang mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Haha, iya, aku adalah presiden dari kelompok bodyguard, mafia, atau yakuza yang bernama Roppo Ichiza." Mendengar perkataan itu dari Kanji, Nirei yang kebetulan ada di dekatnya, kini tiba-tiba saja dia pun kembali terlihat sangat panik. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun sambil berbisik mulai berkata seperti ini kepada Sakura dan juga kepada Suo. "Roppo Ichiza adalah kelompok mafia yang menguasai wilayah distrik hiburan malam. Dulu, atau tepatnya 2 tahun yang lalu, Furin sering sekali bertarung melawan kelompok mereka untuk dapat memperebutkan wilayah ini. Sebelum pada akhirnya, Furin dan juga Roppo Ichiza bisa melakukan gencatan senjata dan juga melakukan perjanjian damai. Sampai pada saat ini, Furin dan juga mereka sekarang justru malah bekerja sama untuk bisa menjaga wilayah ini secara bersama-sama. Supaya kejadian berdarah yang terjadi pada waktu 2 tahun yang lalu sekarang tidak bisa terulang lagi. Selain itu, Roppo Ichiza adalah kelompok kecil yang berisikan para petarung elit saja. Mengingat mereka lebih suka menyelesaikan masalah dengan menggunakan tinju mereka daripada menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi." Mendengar perkataan itu dari Nirei dan juga mendengar kata-kata Furin, Kanji pun akhirnya seketika langsung menatapnya dengan sangat tajam sekali. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun mulai bertanya seperti ini kepada Nirei.
Hah? Apa aku tidak salah dengar bahwa kalian ini adalah murid-murid dari sekolah Furin? Melihat respon itu dari Kanji Nakamura, Nirei pun kembali menjadi semakin panik. Bahkan di dalam hatinya, dia pun saat ini langsung bertanya-tanya. Sialan, aku malah salah bicara. Karena aku dengar Furin dan Jigoropo Ichiza belum lama ini baru saja melakukan pertarungan. Jadi berdasarkan hal itu, jika mereka tahu bahwa kita adalah anggota dari geng Furin, maka bisa saja kitalah yang akan menjadi sasaran dari mereka. Namun sepertinya, jawaban yang sangatlah jauh berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Kanji. Mengingat pada halaman ini, Kanji pun sambil menggaruk kepalanya dan juga sambil tertawa dengan kencang, kini mulai berkata lagi kepada Sakura. Hah? Ternyata kalian adalah anggota dari geng Furin. Pantas saja selain kalian semua sangatlah kuat, faktanya kalian pun memiliki hati yang sangat besar juga. Karena kalian rela mencoba untuk bisa menolong kami semua, walaupun kita sama sekali belum kenal. Hal itulah yang membuat aku jadi suka sekali kepada kalian. Mengingat orang-orang dari Furin sangatlah bisa diandalkan sekali, dan juga mereka pun sangat menyenangkan. Mendengar dan melihat semua hal itu di depan matanya, Shizuka pun akhirnya seketika langsung menambahkan. Hah? Jika kalian dari sekolah Furin, maka kalian pasti juga kenal dengan Tsubakino. Oleh karena itu, bagaimana jika kita langsung pergi menuju ke tempat dari Tsubakino untuk bisa berbicara bersama-sama dengan dirinya? Shin pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, mereka pun kini akhirnya sudah tiba di dalam tempat kerja dari Tsubakino, Shizuka dan juga Kanji Nakamura. Sederhananya, Tsubakino mempunyai pekerjaan sampingan di bar ini juga sama seperti Shizuka. Yang pertama, sudah pasti Tsubakino bertugas untuk bisa menjadi bodyguard untuk dapat melindungi para perempuan lain yang bekerja pada distrik hiburan malam. Dan yang kedua, Tsubakino juga bekerja sebagai seorang penari untuk dapat mengisi kekosongan ketika dirinya sedang tidak berpatroli. Nah, sampai di sini, pasti banyak sekali dari kalian yang bingung. Kemanakah para polisi alias kemanakah para penegak hukum yang ada di kota Makochi? Kenapa bukan mereka yang justru malah menjaga kedamaian di dalam kota ini? Nah, jawaban versi lengkapnya sebenarnya akan diceritakan di dalam manganya pada saga yang selanjutnya. Yaitu ketika Yamato Endo dan juga jika Takeshi sudah mulai menyerang. Namun secara singkat, inti dari jawabannya kurang lebih adalah seperti ini. Polisi di dalam manga ini menganggap bahwa para berandalan adalah sekumpulan manusia sampah yang sama sekali tidak berguna. Jadi untuk dapat membuat jumlah mereka bisa berkurang, maka para penegak hukum membiarkan semua berandalan saling serang dan juga saling membunuh. Baru ketika pertarungan sudah selesai, maka mereka lain nantinya akan datang untuk bisa menangkap para berandalan yang tersisa. Itulah yang terjadi pada waktu 2 tahun yang lalu. Atau tepatnya ketika terjadi pertempuran berdarah di dalam kota Makochi. Nah, mulai sejak itulah, maka Furin dan Jigoropo Ichiza akhirnya mulai melakukan sebuah perjanjian. Bahwa mereka lah yang akan menjaga kedamaian di dalam kota Makochi jika para penegak hukum sama sekali tidak mau bergerak. Serta berkat kejadian itu jugalah, Furin dan juga Yakuza dari Ropo Ichiza sekarang bisa hidup berdampingan tanpa ada satupun dari mereka yang saling menyerang lagi. Singkat cerita, setelah Sakura bertemu dengan Tsubakino, maka di saat yang bersamaan, Tsubaki pun kini kembali bercerita kepada mereka mengenai siapakah Kanji Nakamura ini dan juga seperti apa pekerjaan yang dilakukan oleh Kanji. Intinya, kehidupan di dalam distrik hiburan malam ini sedikit lebih keras daripada kehidupan di dalam kota Makochi ketika di siang hari. Karena pada lokasi ini, banyak sekali keributan yang terjadi setiap harinya. Baik itu antara pelanggan dan juga pemberi jasanya, ataupun antara berandalan satu dengan berandalan yang lainnya. Di sanalah tugas dari Kanji, di mana dialah orang yang memisahkan setiap pertarungan yang terjadi supaya tidak berkembang menjadi semakin besar. Nah, orang-orang yang memiliki visi seperti Kanji akhirnya mulai berkumpul menjadi satu. Sehingga mereka pun langsung memilih Kanji sebagai pemimpin mereka. Serta organisasi Yakuza ini akhirnya langsung terbentuk dengan sebuah nama Ropo Ichiza. Mendengar penjelasan lebih detail dari Tsubakino itu, Mirei pun seketika langsung membalas. Hah? Jika begitu, maka Ropo Ichiza sangatlah mirip sekali dengan Bofurin. Di momen inilah, Kanji pun langsung memotongnya, serta dia pun dengan cepat langsung menjelaskan. Tidak. Walaupun visi dari kedua geng kita hampir mirip, tapi kami sangatlah berbeda dengan kalian. Mengingat yang kami lakukan, hanyalah terus-menerus menambah kebocoran atau memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam wilayah ini. Sedangkan geng Bofurin jauh lebih ekstrim daripada kami. Di mana orang itu, alias Hajime Umemiya, berani menghancurkan sistem dari sekolah Furin secara menyeluruh. Lalu, dia pun segera membangun lagi Furin dari awal,
dengan menggunakan prinsip yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal itulah yang membuat aku sekarang menjadi sangat khawatir. Karena pada dasarnya, setiap masalah yang terjadi pada wilayah ini sama sekali tidak akan pernah selesai. Jadi, ketika tadi kita bertarung melawan pasukan berandalan itu, maka bisa saja akan ada para berandalan dari kelompok lain yang nantinya akan segera muncul lagi untuk dapat meneruskan semua pekerjaan dari mereka yang gagal. Nah, menariknya, tepat setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka di saat yang bersamaan, semua perkataan dari Kanji Nakamura barusan akhirnya kini malah menjadi kenyataan. Mengingat pada halaman yang berikutnya, salah satu anak buah dari Roppo Ichiza akhirnya langsung memberitahu kepada Kanji bahwa di luar terdapat sebuah keributan besar yang dibuat oleh para kelompok berandalan yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Namun dalam jumlah yang lebih banyak dan juga orang yang jauh lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Mendengar laporan itu dari temannya, Kanji pun dengan cepat langsung bergerak. Karena dirinya sama sekali tidak ingin jika pertarungan pada malam ini justru malah menjadi semakin tidak terkendali. Melihat pergerakan dari Kanji itu, Sakura, Suo dan juga Nirei akhirnya seketika langsung mengikutinya. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk dapat menolongnya dan juga membereskan pekerjaan mereka. Nah, sesampainya di lokasi, mereka pun kini langsung dikejutkan dengan kemunculan dari anggota geng lawan yang ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Di momen inilah, Nirei pun akhirnya langsung bertanya lagi kepada Kanji. Kanji, kenapa dirimu tidak mengajak Sakaki? Atau kenapa dirimu tidak meminta bantuan kepada Sakaki? Karena yang aku dengar, jumlah dari para anggota Roppo Ichiza sangatlah sedikit sekali jika dibandingkan dengan para lawan kalian. Menyaksikan pertanyaan itu dari Nirei, Kanji pun segera membalasnya lagi dengan berkata seperti ini kepada Nirei. Tenang saja, walaupun jumlah dari kelompok kami sangat sedikit jika dibandingkan dengan Genbo Furin, namun untuk menutupi kekurangan itu, kami pun memiliki sebuah kelebihan yang saat ini sangat kami banggakan. Yaitu, semua anggota dari Roppo Ichiza adalah para petarung terbaik dan juga petarung terkuat yang ada di wilayah kami. Jadi, walaupun kami saat ini kalah jumlah, namun di dalam urusan kekuatan, kami sama sekali tidak akan pernah kalah. Nah, mulai dari sanalah, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan yang saat ini sedang dilakukan oleh para anggota Roppo Ichiza. Di mana pada halaman ini, orang yang pertama kali melakukan serangan adalah pria berambut panjang ini. Dengan cara menghantam tubuh dari para lawannya menggunakan kekuatan tendangan kakinya. Hingga pada akhirnya, semua lawan yang dihadapi justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat tidak berdaya. Kemudian yang kedua adalah pria berbadan kecil yang sebelumnya sudah memanggil Kanji dan juga melaporkan kepada Kanji. Dimana pada momen ini kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa dia pun mampu bergerak dengan sangat cepat untuk dapat menghindari serangan para lawannya. Sambil terus melancarkan beberapa combo serangannya tepat menuju ke arah tubuh dari para berandalan itu. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan banyak sekali musuhnya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu yang ketiganya adalah pria berbadan besar yang memiliki gaya bertarung mirip seperti Taiga. Dimana pada halaman ini, dia pun tanpa banyak basa-basi akhirnya langsung mengangkat tubuh dari para lawannya. Lalu, dia pun langsung melempar dan juga membanting mereka semua satu persatu menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga, semua lawan yang datang menuju ke arahnya akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah sampai tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi. Menyaksikan semua hal itu dari kejauhan, Sakura pun akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Bahwa Roppo Ichiza ternyata memanglah sangat kuat, khususnya para petingginya, yaitu mereka bertiga. Mereka mampu mengalahkan belasan, bahkan puluhan anggota berandalan yang kebetulan saat ini sedang mengacau tepat di wilayah mereka. Nah, menariknya, tepat ketika mereka semua sudah berhasil dikalahkan, maka di saat yang bersamaan itu, muncullah lebih banyak anggota berandalan lagi dari arah yang berlawanan. Dengan sebuah tujuan untuk dapat kembali membuat kekacauan di dalam kota ini, sekaligus untuk dapat merebut Shizuka. Di mana pada halaman tersebut, salah satu dari berandalan yang baru datang itu akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka. Woi, aku pikir kalian akan membawa bantuan yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Tapi ternyata kalian hanya membawa 4 orang tambahan saja untuk dapat menghentikan kami. Jika begini, maka sudah pasti kamilah yang nantinya akan menang. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.